Okay, hari ini saya nak ajar cara buat Google Form yang paling simple. First kali kita pergi pada website Google dan kita sign in sebagai email kita, sebagai dengan email kita. Contoh saya sign in dengan email saya. Okay. Lepas sign in, kita tulis kat sini terus Google Form. Okay, cara paling simple lah. Lepas tu kita cari Google Form sign in. So kita tekan blank. Okey, kita tekan blank. Kita boleh terus tulis kat atas ni, contoh kelas kita kelas matematik. Okey, dekat sini description kamu boleh tulislah apa-apa nak tulis. Contoh saya tulis huruf besar. Okey, soalan yang pertama kita tulis nama. Kita biarkan. Okey, kita lepas, kita enter saja, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita tambah lagi ke bawah, kita akan tulis sini tarikh. Tarikh. Okey. Enter je. Lepas tu dia akan automatik naik macam ni. Okey, lepas tu kita tambah satu lagi, kita tambah sini kelas. Okey, kelas kita tulis kat sini, contoh dia satu USM. Okey, kita enter, kita naik satu UM. Okey, kita enter, kita tekan 1 UTM, kita enter, kita tekan 1 PS. Okey. Okey, enter. Okey, dah siap. Kita bubuh satu lagi. 1 UITM. Okey. Dah siap, kamu tak payah nak save apa sebab dia akan automatic save dekat sini, nampak tulis sini. All change save in drive. Okey, dia ada save dalam Google Drive. Okey. So, macam mana kita nak hantar link ni kepada pelajar? Kita klik send. Kita klik lambang ni, tengah ni, kita klik copy. Okay, lepas tu boleh paste link ni dalam grup Telegram. So, dia akan jadi macam ni ya. Bila budak dah klik, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ni dekat paparan para pelajar lah. So, kalau contoh kita isi ya. Ali 0202. Contoh, okay, saya klik 1 PS. Saya submit. Okay, saya submit lagi satu. Abu. Saya submit satu UM. Okay, saya submit satu lagi. Saya bubuh sini pula. Kari. Okay, 02 02 2021. Saya kali satu UITM, submit. Okey, macam mana paparan ni dekat dekat kita, dia akan jadi macam ni ya. Dia akan naik sini, respon ada 3 orang, nampak dekat sini. Okey, dia ada respon 3 orang. So kita klik respon 3 orang ni. So dia akan naik macam ni. Ali, Abu, Kari. Okey, dia akan naik macam ni. Dia graf dia automatik naik. Okey, lagi banyak kita isi nanti, dia akan tukar graf jadi graf palang pula. Okey, dia akan jadi macam ni. So kita letak mouse, dia ada satu, ni ada satu, ni ada satu. So sini kita tahu ada respon 3 orang. So macam mana kita nak tahu Ali ni kelas apa, Abu kelas apa, kelas Kari, Kari ni kelas apa? Kita boleh klik individual. Okey, bila kita klik individual, dia bagi tahu lah Ali kelas 1 PS. Kita klik next lagi, Ali apa tu? Abu kelas 1 UM. Kari kelas 1 UTM. So macam mana kita nak simpan data ni? Kita klik yang 3 kecil ni. Kita tekan download response. Okay, download respon. So kita buka. So kita buka yang ni, untitled form. So dia akan jadi macam ni. Nampak, dia akan jadi macam ni. Dia dah isi siap lah. So bila dah isi siap macam ni, cikgu-cikgu bolehlah tambah dekat sini satu kolom lagi, iaitu tugasan. Jadi cikgu-cikgu boleh klik lah. Kalau yang ni dah hantar, cikgu klik lah satu tik, tik, tik. Okay, saya klik tik. So cikgu boleh simpan data ni dalam simpanan cikgu untuk setiap kelas. Okey. Okey, macam tu jadi. Okey, kalau kita nak guna lagi, nak guna balik form ni, kita buka saja Google Drive. Dia akan naik dekat dekat mula-mula kat sini. Okey. Dia akan naik mula-mula kat sini. Okey, contoh yang ni. Okey, yang ni untitled form ni yang saya belum, yang kita buat tadi, kita boleh buat nama kan. Boleh rename balik, tekan right click, tekan rename. Bubuhlah nama kelas matematik. Okey, settle. Okey, so bila cikgu nak guna lagi untuk kelas esok, cikgu double click je ni. Okey, dekat handphone pun boleh double click. Lepas tu macam biasalah, cikgu pilih ambil send, cikgu pilih ambil link balik kat sini, copy link dan paste dalam grup Telegram.
Okay. So kalau cikgu dah tak mau guna dah data dekat sini, kalau tak mau guna data dekat sini, cikgu boleh clearkan, delete all response. So all response dia akan jadi 0 balik. Okay. Okay, itu saja. Kalau ada soalan, boleh tanya lagi bila-bila masa. Okay. Sekian.